turun kayaknya deh. Lu harus turun deh. Jembatan Sungai Ayu. Tunggu bang. Ya. Ini adalah desa pada satu masih Gang Keramat RT 3 satu Bintang Abai Barat Selatan Kalteng. Suasana kampung yang damai sejahtera. Ini adalah bibir Sungai Ayu. Menyedot danau. Oh ya. Itu di K3. Di K3. Iya. Entah menu kobra di Benda. Oh, kobra Benda. Iya, di Gipih Rikur. Melai anu, melai kabun kita kah? Melai kue. Manual. Ah, sesuai. Oh, tahun pira ieu teh? Tahun 2011. Di pertama kali lah. Tidak, di K3. Di pertama anu tahun pira? Sorry. Di pertama 2004 tuh. 2004, oke. Okay. Oh. Senara jenis handi pe. Gitu anu kia sama kia di pemarem. Oh, kobra. Ini di Pelayu Buntut. Oke. Mbah teh di kedua? Mbah teh di kedua lain. Kau usah handi pe nara kapukung enggak? Nah. Gitu he. Nah. Nah, kedua, ketiga gitu. Keempat gitu. Jika ketiga ke empat tuh jadi handi pener ya? Lagi ke empat teh, ya awitan ya. Jalewan manas. Iya, jalewan manas. Nah, di saran kolam, belum di kabun di nali dulu nih. Tuh. Nah, waduh. Itu rabis, nah. Buat tarik. Nah, gitu, gitu kayak. Paling nganu. Termos, hai, jalewan. Ah! Oh. Nyolong, ya gitu. Hah! Jadi, menyuar kayak kah? Ya, ya gitu. Jika guru amun bikin tuh tidak. Ini sama tak malam di arah yang susah. Iya, 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 iya. Pas sama himba ai. Iya, 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 iya. Amun lu cuci gitu, sudah gue lebu ye. Eta. Ada dua di TV. Pak anu apa topian begesa waktu pertama di Narayara mangkit sendipe teh. Naraja terjadi. Narah ya kan. Parah langsung sujah kan. Sujah kan, narai kan. Tidak lah. Ya nopa, meriak dingin kah pengeluhna. Namun di pertama buah itu kan yak mangkit itu kayak kita di kayak buah pepet cik bahe itu. Nyar, kaca. Iya. Tumbah nyar itu kan, arah kita di kita Kalimantan itu ada itu pisot lah, yeah. Karibin di Bekas. Iya, nara juga biar lakukan. Lalu menjarat tali selawar deh itu. Oke. Okay. Tali selawar dengan bakah itu. Menahan bisa nih. Nah mbak jite kan kita yang untuk penyaliwan jite tengah lepal lalu sampai penanjung. Hei. Nah, mbak ini tuh ke jite. Lalu hitungan para syah itu udah ketahuan mana eh. Ketahuan mana itu. Kebuat? Kebuat. Menanjung sekitar 500-an meter menanjung. Menunjukkan kue pian. Menanjung anak muli. Iya 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 iya. Nggih. Lalu ida malang narai-narai. Kaput lah. Jadi kira depan mesa anu ya. Iya.
saking kayakin nanti juruh batu kan ya. Bila ada sara patehah pun jadi ya, ya bujur jadi kita alam itu nanti dada membaca patehah ngga iya dawin itu bujur hak itu salah bujur di buah hayau itah tanau baugah dawin oh begitu oh menurut jalan ya masa 300 meter dihubung okay. Nanjung jika buat begagap okay. Nabila ya tabal dawin parasa okay. Bila ya hayau berarti salah oh jadi bila ya malawa sapan petak iya malau itah tanau tenginasa sampai sampai nanti lalu hasupa sungai waktu itu pembatas di tanah kalau batu kan tak tahu di pas sungai namun di pe maka kaya lu pendapat kebuat tinggi batu kalau asu tengok telum lah ya bimang mangkit kayu di pas sungai kan tidak buat sambar kebuai narai lalu mangkit lu anu ya teh di kayu mangkit turun limpa sampai batang teh lu menghau lu di batang. Itu si bintang arah teh, Pak? Si Senangut. Senangut. Daerah Lomo. Barito. Si Pusan Ngembu, Polpo. Oh, itu arah Boyoy itu lah. Nggih, nggih. Ngembu. Ngembu Boyoy. Nggih, nggih. Terus, terus. Nggih, arah kanan nai. Sampaikan hubung. Oh, kan secara itu ada tahu kita ngomong. Iya. Iya. Tahu si luar ya lalu mah HP nggih untung ada sinyal lah mah HP kan lebih ngelum di Nokia 1000 iya diam kita kan lebelang pekan iya bujur itu tuh nanti sama kartawan dia tambah lalu nama jadi ya iya sama kalang kabut mengkemi parasa payah makin anulah makin buli, drop kalau buli nah buli itu tidak kartawan kapan ke kue kalau di pengini itu tetap malam di dada sampai batas kue dada sampai hucuk hucuk ya iya lalu kan wah lu itu mati mereka mending nyalai awin okay. Nambah nyalai awin itu menuju anda nyalai itu narai mah nyalai itu narai nyehe anu aku yang melu oke emang lang mau tambah ya oh ya 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 enggih lalu yang itu menuju anda uji main di Jakarta Wang pas sampai tanggal 5 Maret kuku lain kartu kuning ini seki pelatuh pokoknya biar nu Juanda teh dia dia sadar teh Pak tidak pomak lah ini jadi mau apa kata apa pengen ini ngerti jadi kalau di meja kajian gendera kalau terasa ya kacang ngubur ya nah awak bakat tuh kawin ya aku obah ada aksen kebisnis di Singaju daerah siang ya jadi ini dulu ternyata masih belum meserem nah sedangkan itu mutlak tapi ya orang bisa jadi belum ya jadi bayi ya tidak wabah manusia itu memang cuma menghapuskan waktu bila ya nutup ya ya berkisah ke jam 8 nutup ya tunggu di jam sampai jam 8 karet bila ya lewat jam 8 sampai jam 9.10 kubur deh bila ya ada iamai tunggu sampai jam 9 sampai jam 9 anda tuh sadar jadi mau mengisah renungkan jadi uju anda ke pire sadar uju anda uju main hanya sadar. Sadar. Sampuk jemaat. Iya. Narai perasaan pian ketika sadar. Bingung ae malam kemarin. Keluar. Kami lo kumpul. Jadi baca Yasin keluar. Tidak, maksudnya. Iya. Cerahan itu masih. Masih anu masih luar lah. Masih. Iya masih luar berarti. Luar itu. Oh, nggih. Bala ladang. Iya. Nggih. Jadi rumah kita
kayak sadar kan arah ini arah ini arah ini kan enggak marek masalah itu kan rumah kalau kita kawan muka ya arah yang pemahat enggak damen kejadian yang kedua. Nah gitu di ngesalun di lanjar tenang di anunya di ketelo di ketelo enggak namun di dua satu dua teh anggap biasa lah karena jadi puji enggak anggap biasa oke dekat sadar itu masih dalam keadaan sadar itu waktu narai waktu pian menggawin narai waktu di kejadian kedua ketiga te. Namun di pertama tenang memasang jarat. Oh, jarat aduh ya. Iya. Kijang. Kijang. Masih arek lah kijang lah. Nah, lumayan waktu JP. Zaman JP. Apa teh begau iya. 2004 teh. Masih arek lah. Nggih. Nggih, masang jarat. Nggih. 2006. Nggih. Nah, ulun manggaru. Ah, kan himba ge teh. Handak memeng garu baik di si bakah palang bakah. Katanya kan JP. Jadi kita tempuh ini. Warna mirip dengan anu lah dengan reupun ini pulau dengan gigi iya 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 mas mimbing halo biasa bayar sih anggap di karena jadi puji kejadian jadi lebih parah lah hindai enggih enggih masih di ya nawar-nawar teh berbahasa ke tahun itu iya tinggi tinggi mbak di ketelu itu di tegi awal kah yang jalewan deris lagi tegi. Iya, ini mah nusuk kayak gitu. Belum malah langsung. Iya, percaya jidah-jidah. Pian sekian detik berdurung daging. Ini kayak imak kuy, kemarin. Ya kayak HP lu di ekspresi tidak usap ya malam video. Angin. Langsung pemarem kan ya, Pak? Angin. Ya kayak pemarem masih balik ya? Iya, udah men. Udah men, itu mah dulu. Oh, iya. Langsung ketipas ke buat. Wah, yuk kuat racun aja lah. Iya, gak bisa. Jadi kita puluh hari begitu, 9 bulan. Nah, 9 bulan hari. Oh, kalau di tanah pian sampai anak-anak, ya acara sih itu, teh. Gitu ya, jadi Iwan Derik, teh, bikin. Gitu ya lah, di sampai 10 bulan, teh lah. Nah, hayak pane, yulun, teh. Jadi malihi si 20. Oh, pal 20 itu tamai arahkan tabak. Nah, empudin. Teh, handipe yang sama. Sama, menjeliwat. Iya, nisat. Tapi itu langsung ke oh. Apa anu? Si luwir aja, hayakan andau aja deh. Oh. Melihik ya? Melihik ya. Anak kakak pawai, luwir. Nggih. Alam ini. Pak, itu kan menurut lu, ulun puji wawancara ulu ji paham ke soal hendipe. Artinya ye semacam pawang lah kalau kita dalam berpaham. Nah, memang he ada beberapa jenis ji memang harus cepat di anu narayara di tangani. Ngiluan misalnya kate. Kan ada cara-cara jeranjak kita salah paham misalnya harus di naraya isap. Itu kan dia tahu harus teh. Karena kan gigi kadang-kadang berlubang, racun terutama langsung ngehuang kan. Nah, kalau pian berdasarkan pengalaman kan 4 kali mang, 4 kali anu tuh kan narayara kalau ji pawang ji hulun teh ieu 3 kali. 3 kali. Tapi yang sama dengan pian di keho teh puji ye. Berarti hampir mati ge. Jadi nah berdasarkan pengalaman pian sampai 4 kali teh narai hikmah jinduan pian bara kejadian. Karena tuh kan narai jarang lu sampai ya. Artinya mun hapan pikiran biasa teh kan pertama kan untuk hendipe kan memang ada petunjuk asal yang dikapi rasat ya nggih diutamakan tapi untuk seluruh pang nanti bila ada mengalami ela panik kayak tep untuk hendipe misalnya kan biasa ada petak ya. Ya. Nah imutik dengan lupa itu ditekinan era helu yang itu kan petak oh iya bila ya bahelo kan petak ateh kekat dekat ita teh jadi ureh bisa apa bertambah oh jadi ulang misalnya kita mangkit hendipe itu nggih lapanik don petak hello nggih pada indupai nggih kinan kutelah nggih gampang dong abaikan jite hello kinan petak teh kinan petak teh nggih hanya hari kita bisa ingat jika kue ada jalan nih ah elah hello
kadang kan ulu panik yeah. Dan nutuk lu anak aku ya kuku ya gitu. Nah oh, iya lalu di HDP itu ya beli bang nutuk kita ya mandi nunda yang bisa ke petak limbah mana teh lah ya pasti ada nutuk ke nano petak jadi elah sampai hello ye anu lah hati PT Hulun Pang nggih elah sama sekali inuntik. Oh. Karena ausi kedokteran mencegah hehe. Bejor karena dia menyebar. Nah, bisa ini mencegah serta itu sebelum inutuk hehe. Iyo. Ya. Bukan jadi inutuk kan. Jadi inutuk berkelahi penjagaan. Nah, berkelahi. Iya iya iya. Tapi ada yang pun maaf ya. Iya iya iya. Inggih inggih inggih. Inggih. Itulah pendapat ulun. Inggih. Pak kalau kan bakumpai lah bakumpai itu kan pasti are nara istilah ulun. Amalan lah ya, jadi ulu-ulu batuh lah kalau soal handipe. Dada. Dada ya. Menurun dada. Salah. Ate bukan untuk tidak yakin kita. Nggih. Soalnya bagi ulun kalau diceritaan ulu itu kan memang ada harus. Ya. Cuman ulun bukan tidak mahapa, tapi kan dek ulun mengamalkan ya. Berarti ulun istilahnya ya. Menghendaki. Iya. Ya. Oh iya bujur. Nah. Jadi dah menghendaki inutuk ke? Apalagi jing, oh ya aku tahan ketahuan tawar ya, yeah. Yeah, biar inutuk ya lah, karena jadi ketahuan. Ini kan menggau. Iya. Saya au bela, ya aku ada beli mengaji tawar hanipe, lalu nutuk hanipe. Nah, au lon ingai, kita ngarap putar ulun, karena bahen, ya aku tidak berkaji nutuk hanipe. Bahen sebab. Nah kita cuma kalau merasa ada kajian, ada hari itu uang kamar, semudahnya menyingkap. Ya aku ulun, tidak ada bakaji, hak mikir dan nanti pe, tapi bertanjung pulau kayu. Nyata ulun, kesempatan di pe. Jadi masalah kaji itu ulun, lalu menyebutkan itu terampus. Iya, bujur yeah. Pak. Karena kita sudah bersiap-siap karena banyak. Nah. Membing kayu gaharu ternyata ada di pe kan tidak ketahuan. Jaga ketahuan kan? Jaga ketahuan, pakai jauh. Pakai jauh. Nah, kalau pakai jinah, no kepe. Ada di peong rumah, semudahnya iya. Iya, bojol. Nah, kadang kalah, tapi dia sama dia hubungi. Iya, pak. Iya. Di sebagian, tapi kakarean. Kakarean. Kakabur. Ya, Pak terakhir. Nara hikmah jinduan pian dari kejadian yang pian. Menurut ulun sih pian itu termasuk uluji langka lah maksudnya berkali-kali lah makanya ulun langsung merekamnya karena wah itu langka tuh jarang orang nara hikmah di paling pian di ati di sebelum ya memang arek kelangkaan ya ulun lah ndak ada umah ulun namun duk boleh incek nggih ndak boleh yurus. Nah, ya. Iya. Nggih. Nah, di bah ulun di pas kejadian-kejadian. Iya. Arek pang pemaaf ini dekin ja. Iya. Kita kan asing-asing. Iya. Di baju di ulun lalu. Nah, itu. Mabuk. Iya. Kalau hello, tidak kau yurus, selalu nampang. Ujur. Ada buah ulu, putih. Tinggi. Nah, saya baliknya, ada ikut panggulun bakai tes, ya. Biarpun ayun 4 hari, awuh lah, biasa ayun pari dataluh, hei. Iya. Di perjalanan ulun waktu di kejadian di tanau, artinya konten yang lebar di tanau, bang. Di Belandau teh, di mengapa he itah tuh kare 4 hari. Bahen sebabnya karena setiap kelakuan itah huma teh imbiasakan. Iya. Sementara dengan ulo itah salah pandai di dada tahu balaku ampun maaf ke. Betul. Si huma tidak peduli. Iya. Berapa hari ke awak? Sedangkan di area kesalahan kita contoh saya buah jadi nengak kuitan itu akram lah itu ayung nah ayung itu petak kosong itu yang kakaum nanti ada pun rambutan jadi babagi itu jadi pasti ya babuah lalu jika ya adi itu itu imbulan apa iya aku ada kah hak sih teh datar lope nah lalu mutih nah uang yang memutih itu ketika yang mati
buah di PT ialang mangat tapi bau hayak jangkau ya pasti. Tapi itu anu mangna rela ulun terima kasih soalnya kan hal baru lah bagi kumang ya. Karena biasa memang kita dan Pak Hari itu kan merasa ah Pak Hari ya ah gitu kan. Dada berhitung, dada kadang kan karena bahabutan, perkelahian hari-hari kadang-kadang ya. Bahari ara kan masih berkumpul kan ya. Manderan. Iya iya iya. Wujud dan memang adingku juga kan bapak ya, kumamutik kan adingku juga. Iya. Ujur lah ya ding tanam sudah dibagi kan. Iya. Hak sudah tanam. Iya. Beda aja. Sudah beda hak. Ujur bulan apa? Iya. Tapi jadi julukan ah. Seandainya nengak dan ulu, kira aku tahu sangit ulu jenengak. Temen kita mamutik. Jadi sebenarnya anu lah, mang maksud lu ada tambahan lah. Maksudnya kan hubungan dengan Allah Ta'ala ada kan tertentu ya. Ya. Hubungan dengan manusia nah harusnya kita berpikir bahwa hubungan hablum minannasna juga dengan kawan bahari ya. Kita kan harusnya menerjemahkan hablum minannasna manusia di beken nih ya. Jadi ada hubungan bahari kan ya, bahari. Ya. Waduh terima kasih tuh sebaliknya keluarga iya ya. Kalau uluh teh kalau alangkah baiknya tiap iya iya jujur ya. Tapi jika hikitan duan kesalahan tuh iya di keluarga iya iya dan itu jarang kita melakukan berlaku maaf ibarat tano jika adik juga jika kakak aku juga kada apa-apa atau ampun amang aku juga ini apalagi ya apalagi merasa bujur hei dan anu lah kalau Pak Harit kan kita bela lalu dianggap selalu salah iya nah. Pun adik aku juga aku ini kakak Tuhan padahal tahu gaji bakas salah tahu salah iya ketulahan hulu padahal di bakas tahu ketulahan iya di bakas tanau motif pindai tapi kita akan kaya ikut iya di bakas tuh bisa kayak ulun ada adin bila ulun memindah pekayaan adin ulun kira ulun tak tahu kayak ulun tapi ulun bakas jujur ya bila adin ulun memindah pekayaan ulun berbutak nanti lah letak kesalahan ulun iya 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 kadang kita dia sadar lah malah soal katil lah sutil ya, sama ya iya sih padahal ya enggak kita jadi kesalahan iya tapi arahnya gerandak bujur gerandak gitu ya jadi panjang pun dia berelaan lah saya makanya yang lu tuh kan bano makanya jual beli nah bakat lu dulu kan iya bila ada bakat dasar bujur biasa ya apalagi cuma muntik apalagi cuma muntik kadang jual beli nggak bakat gini aja apalagi cuma muntik nah detail lah kalau nanti aja kayak upiana hikmah ya 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 boleh dicek oke untuk wilayah kali anu lah pelangka kantor si kalteng iya iya cek berlan contoh Kawin John Kanada, Buhan Tenda, si Palangkaraya. Nah si anggota dewan, si Tamiang, Haji Cilikman. Ketawan. Haji Genteng, si Ampas, Haji Suri, Eka. Oyong Bontok, Eka. Si pengalaman itu luar biasa, Bang. Ulun, ya. Aduh, terima kasih. Tak adanya, tapi itu, alhamdulillah, gara-gara memoto, Pak. Mencerahkan, tuh, bujuran. Kita silaupian. Ulun, iya, karena ulun memang puji ada konten tentang ya. Di PT menara. Dia memang belajar soal JT kan, tapi memang disampaikan pian tuh nyambung sama. Kalau event kan model berteori macam-macam, kalau event tapi dia nyampaikan kan tuh sama. Yang nutuk di PT aja, ulun mengharapkan. Ya, jujur. Gak ada. Ya. Antam langsung kan jantung, gak ada. Ya, jujur ya. Iya, nyar, mbah nyar JT. Para saitah di kembang tuh lalu mau KPH. Iya bujur ya ya. Tapi ya. Kupak kita tuh mengembang imak. Iya bano ya. Mengembang pembuluh nah, darah kan. Itu sebab teh. Iya bujur. Nah memang pang tujuannya jantung bisa. Iya. Cuma cara singkat. Mendayakan jantung tuh jadi prosesnya lah. Iya. Nah, cara proses itu ya ulun tali itu lah. Nggih. Sikat. Iya. Nah jadi gitu. Awi ye papatin di PT kan jenis bakah. Oh iya iya iya. Nah, iya, karena yena asal usul kisah kan teh. Kisah teh barah hite. Lalu bakah hite jarak ya si itu. Anara istilah itu penolak penangkal ya. Supaya lambat menyampaikan tujuan sesuai asal mula di PT. Iya. Nah ibarat nutuk ke si likur kan hite agak sulit.
atau lagi bahan awi ya tapi dengan tuh agak sulit. Tapi ranjak tuh memang lengket dengan pai pang mana di ranjak tuh lah. Bahaya. Kalau untuk di daerah Batang Tubuh biasa jarang. Itu beh hasil. Biasa tengah gadget ya kan, ya tengah gadget, tak tengah gadget. Yo. Biasa kan mulai unjur butuh, kita tekejet. Namun di tenda itu kan tak sepak kan, ada macam segalanya. Namun kalian pahit ini, itu kan masih ada waktu. Cuma diutamakan bila buah kali kumit untuk kita tahu, ya ulun. Utama di gawian tanah petak tanah. Iya, bujur. Mungkin lah Bapak ini. Ya, tuh si bahan. Elah mikir, oh, nah rajin mau kerja karena ya perbedaan ada bila paningit ya menungut yo bujur ya ya nah, ya bila handi pe ya nyar nah ada hal cuma dasar teh berarti kan ya ya lah ya, ya. Mengenal iya bujur itu dia gitan kan iya dan kita bisa berikur lah panik tap kompetak misalnya ragu-ragu handi pe peningit handi pe peningit alangkah baiknya hello kompetak iya gampang urusan di gampang gina lagi satu aja nih Mang closing. Ini Budi Podcast. Ini Budi Podcast sekarang bertemu dengan Amang Anto Extra Jos yang mana beliau punya pengalaman di patuk ular sebanyak 4 kali. Selain itu juga beliau punya keahlian untuk maintenance sarang burung walet. Jika berminat menggunakan jasa beliau bisa kontak. Nanti ada nomornya di bawah ya? Nanti ada nomornya di bawah. Kita sekarang berada di? Kita sekarang berada di RT 3, Desa Patah 1, Gang Keramat, Kecamatan Gunung Bintang Awai. Kabupaten Barito Selatan. Terima kasih sudah menyaksikan Ini Budi Podcast. Iya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gara-gara. Gitu.